Terima kasih.
bagi para hadirin yang berbahagia dan selamat datang dalam acara seminar perkembangan peraturan terkini, peluang dan hambatan bagi pendidikan dan pelaku usaha, hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013, bertempat di ruang auditorium visual Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian? Izinkan kami menghaturkan salam dan ucapan selamat datang secara khusus kepada pihak-pihak yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Doni Danardono, praktisi dari PT Sari Husada Generasi Mahardika. Yang kedua kepada Bapak Insinyur Sunoto MSI, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY. Yang ketiga kepada Bapak Prianto Budi Saptono SA MBA CA AKT, Konsultan Pajak PT Pratama Indomitra. Yang keempat kepada Bapak Didi Raffi SST MA Bus MSC dari Kasih Pengawasan dan Konsultasi 2 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta. Dan tidak lupa kami haturkan salam kepada Bapak Eko Suwardi MSC PhD, Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi FEB UGM. Untuk pelaksanaan kegiatan hari ini akan dilaksanakan dengan urutan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dari Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi FEB UGM. Yang ketiga adalah pemberian materi sesi pertama dari Bapak Eko Suwardi. Yang keempat adalah pemberian materi sesi 2 dari Bapak Doni Danardono. Yang kelima, pemberian materi sesi 3 oleh Bapak Insinyur Sunoto. Yang keenam adalah pemberian materi sesi 4 oleh Bapak Prianto Budi Saptono. Dan nanti akan ada tanya jawab setelah keempat sesi ini berakhir. Yang kedelapan adalah penyerahan piagam penghargaan, dan yang kesembilan adalah penutupan. Bapak dan Ibu para hadirin, bolehlah kita menundukkan kepala sejenak untuk membuka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Seminar perkembangan peraturan terkini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada atau P2EB FEB UGM sebagai upaya untuk menginformasikan dan mensosialisasikan peraturan perpajakan terbaru kepada masyarakat luas dengan mengadakan seminar nasional yang melibatkan praktisi, konsultan pajak, industri pengguna, dan kantor pajak. Selanjutnya, kita bersama akan mendengarkan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi FEB UGM yang sekaligus membuka acara ini. Untuk itu, kami mengundang yang terhormat Bapak Eko Suwardi MSc PhD untuk dapat mengambil tempat dan memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Eko, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita ketemu dalam suasana yang baik, suasana yang sehat walafiat, untuk bersama-sama belajar mengenai perpajakan. Saya katakan belajar ya, karena ini para narasumber kita ini kan praktisi dan juga regulator dan sekaligus konsultan. Jadi mari kita semua belajar. Atas nama Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak pembicara, Pak Sunoto, Pak Dono, kemudian Pak Budi, atas waktu penjenengan semua, atas waktu yang telah disisihkan. Ini karena beliau-beliau ini kan orang-orang yang sangat sibuk ya. Hari Sabtu ini harusnya
hari yang sangat berharga untuk keluarga, tapi harus selalu kesini. Oleh karena itu, atas nama FWBUGM kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga nanti sharingnya kepada kita semua, sivitas akademikan dan juga para praktisi yang hadir pada pagi hari ini. Yang ketiga, peserta kita ini memang kita batasi Pak, tidak terlalu banyak. Dan ini semoga tidak menunjukkan bahwa pajak itu ditakuti orang, tidak. Tapi karena semoga mereka sudah tahu tentang pajak dan sudah menjalankan dengan baik, sehingga yang datang di sini memang orang-orang yang ingin tahu lebih banyak dan ingin menyebarkan bahwa pajak itu adalah sesuatu yang baik bagi kita semua. Ini saya kira satu hal yang perlu kita pegang. FWBUGM itu selalu di samping tugasnya Tridharma, yaitu pendidikan, pelatihan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tapi kita juga mengembangkan penyebaran informasi apapun itu bentuknya, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Karena kita melihat bahwa fenomena akhir-akhir ini baik di masyarakat luas maupun yang ada di pemerintah sendiri, ini kaitan kelihatannya bahwa pajak ini masih juga menjadi satu suatu hal yang masih sangat bisa diperbaiki di semua pihak, ya, baik dari segi wajib pajaknya maupun dari segi aparat pajaknya dan juga mungkin peraturannya. Oleh karena itu, pada pertemuan seminar kali ini kita harapkan bahwa nanti akan ada sharing informasi yang bermanfaat bagi kita bersama, bahwa kita semua itu memang harus bayar pajak, tapi jangan lebih, tapi juga jangan kurang, ya. Karena kalau lebih kita juga nggak boleh sombong, mosok kita sombong bayar pajak luwe, tapi juga jangan kemudian ngurang-ngurangi, karena itu memang jadi haknya masyarakat, haknya negara. Oleh karena itu, dari para praktisi, dari Pak Dono, kemudian dari konsultan Pak Priyatno, kemudian dari kantor pajak ini nanti Pak Insinyur Sunoto MSI, ini akan menjelaskan sebenarnya bagaimana tahu pajak itu. Nah, kemudian nanti saya juga akan menyampaikan dari segi pendidikan, dari sudut pandang kami di dunia pendidikan. Ya, saya kira inilah tujuan pertemuan pada pagi hari ini. Sehingga kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini, ya. Karena saudara saya yakin sudah ngisi SPT ya kemarin, ya, yang Maret dan juga yang April sudah selesai semua dan sudah dapat surat cinta dari Bapak-bapak KPP, Bapak, terima kasih Anda telah mengisi SPT dengan baik dan benar, ya. Semoga suratnya isinya hanya begitu saja, jangan yang lain, ya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama belajar pajak, ya, dalam pertemuan yang kurang lebih setengah hari. Nanti silakan pertanyaannya yang sulit-sulit, ya, jangan hanya seperti kalau di kelas. Kalau di kelas itu kan sulit, sekarang harus sulit banget kepada beliau-beliau, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian langsung dibuka ini. Oke, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pertemuan atau seminar pada pagi hari ini kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Eko Suwardi selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi FWBUGM atas kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemberian materi seminar perkembangan peraturan pajak terkini. Maka perkenankan kepada Bapak Didi Rafi ST, SST MPUS, MSC selaku moderator untuk memandu jalannya diskusi. Kepada Bapak Didi Rafi kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada para peserta seminar perkembangan peraturan perpajakan terkini, peluang dan hambatan bagi pelaku bisnis dan pendidikan. Pada din semua, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia sejak tahun 1984, Indonesia itu menerapkan self-assessment system, yang artinya bahwa wajib pajak itu diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, serta melapor pajak-pajak yang terutang melalui SPT dengan benar,
lengkap dan jelas. Meskipun demikian, tentunya fungsi pengawasan tetap dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Secara umum, self-assessment system itu memiliki tiga tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan yang ketiga adalah meningkatkan rasa nasionalisme, yaitu rela berkorban untuk pembangunan bangsa ini. Selanjutnya, berbagai literatur menunjukkan bahwa salah satu variabel atau faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk tentunya adalah peraturan-peraturan terkini. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang peraturan perpajakan itu seringkali mengalami perubahan ya. Dan ini tidak lain disebabkan selain karena faktor kondisi perubahan ekonomi, juga karena fungsi DJP itu memiliki dua fungsi, budgeter dan reguler. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui peraturan-peraturan perpajakan yang terkini. Kemudian yang kedua, juga nanti kita perlu mendapatkan mungkin informasi dari pelaku bisnis. Sebenarnya apa sih permasalahan dalam implementasi peraturan perpajakan dan mungkin kendala-kendala yang dialami wajib pajak ketika di lapangan. Kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana cara memahami peraturan perpajakan dengan mudah. Ya, bagaimana cara memahami peraturan perpajakan dengan mudah. Serta yang terakhir, bagaimana dunia pendidikan itu menyiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga pajak yang handal. Dan juga nanti akan disampaikan mengenai kode etik dalam perpajakan. Oleh karena itu, di sini telah hadir 4 narasumber yang komprehensif. Tidak hanya dari birokrat, tetapi juga dari praktisi, konsultan, serta akademisi. Baik, tadi sudah diperkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Eko Suwardi, MSc, PhD, merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Nanti beliau akan menyampaikan mengenai perkembangan pembelajaran pendidikan, permasalahan yang dihadapi akademisi, tenaga kerja pajak siap pakai, peraturan pajak terkini, dan etika dalam perpajakan. Kemudian yang kedua, pembicara kita adalah Bapak Doni Danardono, selaku Tax Manager Sari Husada Generasi Mahardika. Ternyata Pak Doni Danardono juga kakak kelas saya waktu di STAN. Beliau akan menyampaikan mengenai permasalahan aplikasi kewajiban pajak di lapangan. Kemudian juga mengenai dilihat dari aspek staf teknis, peraturan yang berlaku, serta perangkat laporan pajak. Yang ketiga, pembicara kita adalah Bapak Insinyur Sunoto, MSI. Beliau adalah atasan saya, selaku Kepala Kantor KPP Pratama Sleman, Kanwil DJP DIY. Beliau akan menyampaikan mengenai peraturan pajak terkini di bidang PPH, PPN, serta juga kebijakan pemeriksaan. Kemudian juga kesulitan yang sering dihadapi oleh wajib pajak. Dan yang terakhir, pembicara kita adalah Bapak Priyanto Budi Sabtono, SE, MBA, CA. CA itu Chartered Accountant ya? Ya Mas ya? Accountant, Chartered Accountant. Dan akuntan, ini sudah lengkap gelarnya. Beliau juga ternyata kakak kelas saya di STAN. Jadi saya di sini moderator untuk kakak kelas semua. Pak Sunoto juga kakak kelas saya, karena saya juga alumni dari UGM. Pak Eko juga ternyata, jadi kakak kelas semua saya. Baik, untuk menyingkat waktu, nanti kita akan segera masuk ke sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Eko Suwardi. Dan untuk masing-masing pembicara nanti waktu yang disediakan maksimal 30 menit setelah pemateri pertama sampai keempat selesai menyampaikan materinya, baru
kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, langsung saja untuk acara yang pertama yaitu penyampaian materi sesi 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Suwati. Kepada Bapak Eko Suwati, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada saudara moderator atas waktunya. Ini mohon maaf, tuan rumah malah tidak ngerti diri. Gak apa-apa, ini supaya bisa milih. Ya, gak apa-apa, karena kebetulan ini apa, para ahli ini semua junior saya, sehingga mungkin malah gak pekiwoh kalau dicalonkan ya. Karena kan tadi Pak Dono ini praktisi yang sangat berpengalaman di kantor pajak, tapi juga beliau lulusan tahun 89, jadi saya lebih dulu Pak, saya lulusan 87, jadi 2 tahun lebih duluan dari Bapak, masih junior. Dan Mas Pri juga lebih junior, Pak Noto ini juga lebih junior daripada saya. Jadi supaya rambut saya tidak kelihatan putih, saya cukur. Ini cukur hanya untuk pagi ini sebenarnya, supaya nggak kelihatan seperti Pak Herman ya. Kalau kan seperti Pak Herman dari putih, nah, saya lebih sulit putih dengan Pak Herman. Oke, mari kita lihat. Ini pandangan saya, nanti tolong dikritisi bahwa apa yang saya sampaikan ini sebenarnya merupakan unek-unek saya gitu ya. Kalau kita bicara masalah tantangan peluang pendidikan perpajakan, saya ingin merefer ke undang-undang pendidikan juga ya. Apapun pendidikan di Republik ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan itu ya harus mengacu pada undang-undang Sisdiknas. Gue Pak Pri nggak ngastor spion, jadi harus dari sana. Kalau mau sana juga boleh lho Pak, monggo. Kalau saya pakai spion, jadi bisa lihat belakang Pak. Jadi pendidikan nasional ini berfungsi ini untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertawa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Luar biasa. Nah, sekarang konteks perpajakannya bagaimana? Mestinya yang dalam ada di dalam benak saya ini, pendidikan perpajakan dimanapun itu, termasuk juga di universitas, apalagi lebih-lebih, ini harus juga dalam kerangka ini. Jadi jangan sampai pendidikan yang kita selenggarakan ini lepas dari tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh negara ini. Karena kalau tidak, nanti kalau keluar dari frame itu akan menjadi masalah besar ya. Apalagi kita semua tahu bahwa negara kita ini kalau nggak salah di tahun 2013 ini kan APBN-nya kurang lebih 1.600 triliun lebih nih Pak.
1.142. Ya, 1.600 itu kan total APBN-nya. Itu artinya penerimaan dan pengeluarannya sebesar itu. Nah, 80% lebih dikit ya, itu dari pajak 1.400 tadi Pak Junoto. Nah, ini artinya apa? Dependensi atau ketergantungan negara kita yang sudah kita sepakati untuk didirikan sejak tahun 45 itu menjadi luar biasa terhadap pajak. Sehingga pendidikan yang kami selenggarakan, yang seharusnya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dimanapun itu harus mengacu pada bahwa orang yang belajar itu, termasuk belajar pajak, itu juga harus orang menjadi orang yang bermartabat dalam perpajakan. Kemudian orang yang cerdas, yaitu nanti dari sisi peraturan, perhitungan, dan seterusnya oleh bapak-bapak yang lain akan menyampaikan nanti. Kemudian manusia yang bertakwa pada Tuhan, ya, tentu kita nggak boleh curang, ya, kita harus jadi orang yang jujur. Selamat datang Pak, ini konseptor kita, Sugeng Rawuh. Ini juga konsultan dan sekaligus konseptor acara pagi ini. Maturun, Sugeng Rawuh Pak. Kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif. Jadi ilmunya nanti sudah barang tentu mengenai peraturan tadi. Dan kita semua tahu bahwa pajak sebenarnya adalah multidimensional, multidisiplin. Ya, kalau kita belajar pajak kan nggak mungkin hanya baca peraturan tok, baca peraturan saja, itu nggak mungkin ya. Dan kalau tak itu dibaca, dihafalkan, saya kira juga Pak Sunoto sendiri nggak akan hafal gitu Pak. Dan itu nggak perlu dihafalkan. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kita belajar pajak itu adalah suatu proses pemahaman bahwa pajak itu adalah suatu keniscayaan dalam dunia modern kita sekarang. Ya, dalam negara modern kita. Sehingga kalau menurut saya adalah jangan sekali-kali kita kemudian mempunyai suatu frame atau pemikiran bahwa kita itu enggak perlu bayar pajak. Itu saya kira mengingkari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kita sudah tahu bahwa tujuan negara kita itu kan ada empat. Ya, saudara lihat itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini teman-teman yang pernah mendengar ini bosan mungkin. Kok Suwardi guru PNP atau guru pajak? Ini ya pajak dan sekaligus PNP. Karena waktu kita belajar PNP bareng ya Pak Notong ya, di SMP Ngerabat dulu ya, SMP UD di sana. Ini juga kebetulan adik kelasnya di SMP, tapi saya juga enggak terus, Pak ini Pak, kalau gue adik gue SMP, enggak, ini kebetulan saya ini yang undang Pak. Jadi kebetulan saya. Jadi di sana disebutkan bahwa negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, kemudian ikut serta dalam ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah untuk itu, saudara-saudara sekalian kita semua, maka negara tadi tiap tahun menganggarkan. Tahun 2013, 1.600 triliun. Berarti ini harus disukseskan oleh semua pihak, ya, oleh semua pihak termasuk kita. Ini mohon maaf, saya bukan agennya Pak Sunoto loh, ini saya independen ya, tapi saya juga sebagai warga negara ya. Jadi tapi nanti juga kita juga jangan sampai mohon maaf dizalimi oleh orang pajak juga nggak boleh. Jadi kita ini tanggung jawab kita bersama, kita sebagai WP, kita sebagai warga negara, kita sebagai aparat pajak, kita sebagai konsultan, dan saya sebagai dosen ya. Ini harus saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa atau kakak-kakak mahasiswa. Nah ini saya kira kita harus tahu betul bahwa di sini merupakan suatu keharusan. Kalau kita lihat di negara-negara lain, saudara-saudara sekalian, negara-negara yang maju secara ekonomi itu juga tarif pajaknya itu secara umum relatif lebih besar daripada pajak di Indonesia ini. Kalau nggak percaya silakan nanti kita turun ke luar negeri ya, membawa paspor, ini sudah saya sering diajak beberapa itu. Saudara lihat, itu tarif pajak di luar ini umumnya lebih besar daripada kita. Tapi kenapa negara mereka kok tidak bangkrut karena pajak? Ya karena sistemnya bagus, birokrasinya lancar, penegakan hukumnya juga kuat. Sehingga apa yang dipungut oleh aparat pajak mereka kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur, dalam bentuk pelayanan publik yang baik, sehingga manusianya, warga negaranya bisa menjadi lebih produktif di dalam berusaha, di dalam beraktivitas. Pak, nanti kalau waktunya habis saya diingatkan.
pokoknya Bapak nomor satu. Ya, itu. Kemudian ini akan saya tinggalkan sedikit tantangan pendidikan perpajakan. Nah, itu ini yang kami alami ya, sebenarnya tantangan tapi juga sekaligus peluang nanti. Kalau kami harus menyiapkan tenaga siap pakai, ini konsepnya kan katanya tadi bagaimana menyiapkan tenaga siap pakai. Terus terang saya mengatakan tidak bisa kalau di perguruan tinggi seperti di jurusan akuntansi. Siap pakai dalam arti begitu lulus langsung bisa dipakai oleh Mas Pri dan Pak Nur Kholis untuk menjadi membantu jadi konsultan, langsung nggak bisa tanpa penjenengan training dulu. Demikian juga Pak Dono nggak bisa langsung menggunakan itu, tolong itu dia kan pajaknya nggak bisa. Apalagi di tempatnya Pak Noto di Serai itu ya tetap nggak bisa. Tapi kami siap untuk menyediakan semacam apa ya tenaga yang siap untuk penjenengan semua kembangkan. Karena sekali lagi, pajak adalah suatu hal yang multidisiplin. Kami mengajarkan pajak yang khusus pajak itu kan satu semester. Tapi kita semua juga tahu bahwa pajak itu tidak lepas dari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu hukum dan juga akuntansi dan juga bahkan proses bisnis. Itu harus tahu. Karena tanpa tahu akuntansi, tanpa tahu proses bisnis dan tanpa tahu peraturan, ya nggak bisa lah menyelenggarakan pajak. Dan yang ini yang pertama, keterbatasan waktu. Literatur riset di bidang perpajakan juga belum banyak ya. Belum banyak. Kemudian ini terutama untuk yang S2 dan S3 ya. Ya kira Pak Sunoto juga mengalami ya Pak, untuk mencari literatur yang bahasa Indonesia yang ditulis orang Indonesia kan sangat terbatas sih Pak. Jadi Pak Sunoto ini sudah lulus S3, ini tinggal mengumumkan saja ini. Ya, sudah tertutup sampai nih Pak ya. Terbuka. Ya, tanggal 24 nanti Pak Sunoto akan membuka diri bahwa beliau adalah sudah PhD. Gak tahu kenapa ditutup-tutupi. Atau sudah lulus. Selamat Pak. Kemudian, tapi pengalaman beliau adalah sulit sekali bagaimana mencari literatur untuk riset di bidang perpajakan. Pak Budi tadi saya kira juga salah satu yang sudah menyumbang literatur itu ya. Kemudian perubahan peraturan ini sangat cepat. Ini saya kira juga tantangan, tapi memang itu ya harus begitu. Memang harus mengakomodasi apa perkembangan bisnis. Ketersediaan tenaga pengajar, siapa yang mau menjadi dosen pajak nih, terutama yang mungkin dari lulusan S1 S2, karena yang belum mengajar pajak itu hanya Eko Suwardi dan Pak Irman gitu, dan Pak John kali ya, kita hanya 3 orang ya Pak ya. Jadi rambutnya nanti putih Pak Irman sama saya nih, makanya punya saya potong, kenapa? Ya sudah hanya kita bertiga itu yang ngajar pajak. Kemudian fakta permasalahan yang ada di masyarakat ini juga kadang-kadang terus terang, yang terutama dari Pak Sunoto dan dari kantor pajak, jadi kadang-kadang kalau kita floorkan ke mahasiswa itu ya mohon maaf agak skeptis juga kadang-kadang, karena mereka juga melihat permasalahan yang ada di masyarakat yang tidak bisa kita tutupi, bahwa mereka gue mau bayar pajak wong kenyataannya masih seperti itu. Nah ini juga harus kita kritisi ini, Pak Sunoto dan teman-temannya, bahwa semuanya apa namanya harus dikelola dengan baik. Ini menjadi tantangan juga untuk meyakinkan kepada calon pemimpin masa depan ini bahwa pajak itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kemudian kasus korupsi yang terjadi saya kira juga menjadi masalah ya, ini juga masalah yang tadi. Dan pelayanan publik yang belum baik, dan kadang-kadang ini apa orang kan sering mengaitkan bahwa aku sudah bayar pajak tapi kok aku itu opo gitu. Ya ini kan perlu diberitahu bahwa pajak itu memberi manfaat tapi tidak langsung. Tapi tetap harus bermanfaat, jangan kemudian nggak tahu kemana. Nah sayangnya Direktorat Jenderal Pajak itu tidak ngurusi duitnya kan, dia hanya ngambil duitnya, nyedot dari kita, ambil haknya negara ya atas nama negara berdasarkan undang-undang. Kemudian setelah masuk ke APBN itu yang mengeluarkan itu ya tim anggaran ya, Direktorat Jenderal Anggaran bersama-sama dengan DPR. Jadi Pak Sunoto juga nggak tahu, ini duitnya ngopo ya bu, itu nggak tahu ya. Nanti diaudit saja. Kemudian transaksi-transaksi internasional dan e-commerce ini juga semakin meningkat, yang saya kira ini semua belum juga diatur oleh pemerintah, sehingga ini sudah menjadi tantangan sebenarnya bagi dunia pendidikan. Ini sekaligus menjadi peluang. Peluang kami sebenarnya juga sadar bahwa semakin meningkatnya volume APBN berarti peran pajak akan semakin besar. Pajak sebagai fungsi budgeter maupun fungsi mengatur juga akan semakin besar, sehingga kami juga ya dengan sendirinya semakin ditantang dan sekaligus menjadi peluang dari dunia pendidikan bahwa pendidikan pajak ini semakin berkembang. Ya, di
UGM saja brevetnya dua, you know. Pak Herman punya brevet baru. Di, ada kan Pak ya di sana Pak ya, di Diploma 3. Ya. Jadi selamat apa namanya kita berkolaborasi Pak, ya, tidak berkompetisi tapi berkolaborasi. Jadi Pak Herman punya brevet, di P2IB juga punya brevet. Ya. Jadi tidak apa-apa karena memang tenaga di bidang perpajakan ini masih banyak diperlukan. Kemudian yang berikutnya, keperluan tenaga bidang pajak ini sangat diperlukan. Saya kira Dirjen Pajak juga setiap tahun masih melakukan rekrutmen ya Pak ya, untuk pemeriksa, paling tidak untuk pemeriksa pajak, dan juga untuk nanti yang pensiun. Jadi luar biasa. Kemudian juga sebenarnya tidak hanya Direktorat Jenderal Pajak yang kami lihat sebagai peluang, tetapi juga konsultan pajak. Jumlah konsultan masih kurang kan, kalau kita lihat. Pak Nurfalis, kalau menurut data penjenengan, masih kurang ya Pak ya, jumlah konsultan di Indonesia ini ya Pak ya, masih kurang, walaupun kalau terlalu banyak juga nanti tidak nyaingi Pak Nurkolis dan Pak Rio gitu ya. Tapi nggak apa-apa, beliau disaingi saja nggak apa-apa, karena beliau juga perlu teman, perlu partner ya, tidak bisa kemudian hanya beliau berdua dan ya teman-temannya yang ada sekarang ini diperlukan. Jadi ini peluang bagi kami sebenarnya, oleh karena itu brevet kita ini juga selalu penuh. Kemudian sebenarnya juga dari wajib pajak sendiri. Wajib pajak ini juga memerlukan orang-orang yang terampil, yang punya skill di bidang perpajakan. Dan saya kira seperti Pak Dono, staf perpajakannya kan banyak apa, tidak hanya penjenengan sendiri tuh Pak. Ya, jadi apalagi perusahaan yang sebesar apa namanya? Sariusada. Perusahaan-perusahaan yang menengah pun juga memerlukan tenaga-tenaga yang tahu tentang pajak. Sehingga peluang ini sebenarnya bagi kami untuk melakukan apa namanya upaya-upaya membantu pemerintah ya dalam hal ini untuk menyiapkan tenaga di bidang itu. Kemudian potensi yang ditingkatkan dan juga apa namanya permasalahan. Jadi dengan adanya permasalahan pajak itu juga sebenarnya peluang bagi kami untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa supaya masalah yang ada di masyarakat itu tidak diulang. Saya sering mengatakan begini Pak Noto dengan adik-adik mahasiswa, bahwa kalau Anda sekarang melihat permasalahan itu mengkritisi dan seterusnya, suatu saat Anda juga akan sampai ke sana. Yang penting adalah jangan diulang ya, yang menurut Anda itu kurang baik, tidak baik, jangan diulang. Yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan. Nengke baik, kurang ya ganti dewi itu kan. Dengan proses umur itu kan juga memang harus ganti gitu. Jadi daripada kita ribut kemudian apa mencari masalah itu tidak produktif, lebih baik mari kita persiapkan pengetahuan pajak saudara, kemudian ke depan saudara menjadi praktisi pajak yang baik, baik itu sebagai WP, sebagai pengusaha besar, sebagai konsultan, maupun barangkali di Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, atau mungkin di akuntan publik yang divisi perpajakan juga. Nah ini apa namanya peluangnya. Kemudian apa namanya yang kami tawarkan di dalam apa ini penekanan Pak, di samping yang ada di silabus Pak, kami sudah survei Pak, saya dibantu oleh asisten saya yang sangat luar biasa mensurvei silabi perpajakan di sebagian perguruan tinggi dan juga di apa namanya pendidikan brevet. Saya survei itu pada umumnya saya hanya melihat yang mengajarkan ada nilai-nilai ya, artinya yang berkaitan dengan apa nasionalisme dan etika itu hanya ada dua, saya nggak perlu sebutkan. Tapi yang lain itu saya lihat sampai dengan yang ada di web gitu ya, itu tidak ada, semua ya langsung pajak gitu aja. Ya itu saya kira tidak masalah karena mungkin keterbatasan waktu. Namun demikian, ini terutama yang untuk S1 saya kira, kalau di brevet mungkin karena keterbatasan waktu dan tuntutannya ada pada skill. Tapi kalau di S1, saya melihatnya bahwa bagaimanapun juga ini harus diberikan suatu pemahaman bahwa pelaksanaan perpajakan oleh siapapun, baik itu WP maupun pejabat pajak maupun konsultan maupun pengusaha, ini adalah bagian dari tugas kita sebagai warga negara, sebagai hak sebenarnya, hak kita sebagai warga negara, bukan kewajiban lagi sebenarnya, hak untuk berpartisipasi. Oleh karena itu saya selalu mengingatkan, paling tidak dalam satu sesi pertemuan pertama, yaitu mengingatkan bahwa negara kita ini adalah negara yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini tidak ikut-ikutan Pak Taufik Kimas yang marhum ya, ini kebetulan ya saya juga, ya memang harus begitulah. Kita, negara kita kan memang dasarnya itu.
Kalau itu sudah nggak ada ya nanti bubar negara kita. Nanti yang ada negara Sleman itu, Bantul ya, saya sih jadi orang Bantul, negara Purworejo itu, ya, nggak boleh seperti itu. Nah, kita juga harus ingat tujuan negara tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian untuk itu semua perlu pendanaan. Nah, pendanaannya nanti dari pajak. Diatur di pasal 23A kalau tidak salah, di Undang-Undang Dasar 45 kan sudah diubah berkali-kali, saya nggak sempat melihat prosesnya. Tapi kalau nggak salah di pasal 23A yang menyebutkan bahwa segala pajak negara itu harus diatur dengan undang-undang. Nah, ini saya pahamkan. Kenapa dengan undang-undang? Karena negara atas nama untuk kepentingan masyarakat, atas nama kepentingan nasional negara juga tidak boleh sewenang-wenang. Jadi Pak Sunoto dan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak, walaupun sudah berbasis pada undang-undang, tidak boleh beliau itu bersewenang-wenang pada kita sebagai BP. Tidak boleh. Kenapa? Ada aturannya undang-undang. Sebaliknya, kita semua yang wajib pajak, saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, juga tidak boleh sewenang-wenang kepada negara. Kita yang wajib pajak besar maupun kecil, ya, semua wajib pajak, tidak boleh juga sewenang-wenang. Karena kita punya hak juga untuk berpartisipasi di dalam apa namanya pelaksanaan negara ini. Karena negara ini dibentuk atas tujuan mulia yang empat sudah saya sebutkan tadi. Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan, kalau negara ini tidak melindungi kita semua, nanti pada waktu Pak Herman mau kesini bawa polisi dewi, bawa bodyguard sendiri. Pak Sunoto kesini harus bawa apa namanya angkatan perang sendiri. Kita semua mau usaha, mau bisnis, buka airport dewi, mau ekspor buat pelabuhan sendiri. Kita mau apa namanya nyekolahkan gawe sekolah dewi, ngangkat guru buat naik dewi. Ini nggak bisa seperti itu. Karena kesepahaman kita bernegara ini ada satu kepentingan bersama yang harus kita urus bersama. Salah satunya adalah tadi melalui partisipasi dibilang perpajakan. Nah, namun demikian sekali lagi, atas nama itu semua tidak boleh satu pihak pun harus dikalahkan atau dikorbankan. Tidak boleh, tetapi semua harus sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundangan. Nah, pertemuan pagi hari ini dan setengah hari ini adalah sebenarnya untuk menyamakan, ya paling tidak supaya gap, ya supaya kalau di auditing itu ada expectation gap, di pajak saya melihat juga ada gap, Pak. Gap antara wajib pajak dengan fiskus atau dengan kantor pajak. Tak jane nek ditakoni sapa wonge sing gelem seneng pajak itu ya kira ya rada sapa sing seneng. Aku sing seneng. Anak pajak juga seneng. Artinya itu kita akui saja bahwa dimanapun itu ada namanya gap seperti itu. Namun demikian, gap itulah yang sebenarnya harus kita isi oleh siapa? Oleh kita semua. Ya. Kalau yang isi gap itu adalah orang-orang yang WP yang tidak baik, konsultan pajak yang tidak baik, ya. Kemudian aparat pajak yang tidak baik, ya gap itu bisa disalahgunakan. Karena ekspektasi WP kalau bisa kan ya tadi bayar pajak sekecil mungkin atau bahkan kalau perlu nggak perlu bayar. Di satu sisi, bapak-bapak di, dan ibu di Direktorat Jenderal Pajak sudah ditarget kamu harus memperoleh apa pendapatan pajak sekian ribu triliun. Nah, ini kan kesempatan, ini peluang bagi WP, peluang bagi WP besar kecil maupun peluang bagi apa namanya konsultan pajak untuk mengecilkan gap itu. Ini pandangan kami dari sisi pendidikan, mengecilkan gap atau menjembatani gap itu supaya menjadi jembatan yang baik. Karena begitu undang-undang diundangkan, saya yakin bahwa walaupun di situ secara aturan bahwa setiap undang-undang yang diundangkan itu semua orang harus tahu, tapi dalam prakteknya kami masyarakat awam juga nggak tahu. Sehingga ini sangat mungkin kemudian terjadi multitafsir atas suatu peraturan. Nah, multitafsir atas suatu peraturan itu harus diselesaikan oleh siapa? Ya oleh WP bersama-sama mungkin dengan minta tolong pada konsultan. Minta tolong kepada orang yang tahu pajak, minta tolong kepada AR, minta tolong kepada. Nah, ini semua harus orang-orang yang memang tahu tentang pajak dan mempunyai tadi wawasan kebangsaan tadi bahwa teks itu adalah suatu keharusan dalam apa namanya negara modern. Ya. Saya sering menanyakan pada mahasiswa, Anda ingin enggak bayar pajak? Ada Pak, iya kalau bisa enggak usah bayar pajak. Ya usah penghasilanmu di bawah 2.225.000 mau enggak? Enggak mau, Pak. Nah, maunya gimana?
penghasilannya tinggi, nggak bayar pajak, kayak tunggal ya bilang gitu. Artinya kan nggak mungkin seperti itu. Satu konsekuensi logis sebenarnya. Ya. Apalagi penggunaan pengusaha-pengusaha. Ya pengusaha yang besar itu bayar pajaknya nominal. Tapi kalau dilihat persentasenya sebenarnya pengusaha besar itu malah lebih kecil persentasenya. Apalagi investor-investor tertentu karena memang banyak sekali apa namanya peluang ataupun insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada kita semua. Oleh karena itu nanti pagi ini semoga juga akan ada informasi dari bapak-bapak semuanya nanti. Kemudian di dalam pasal 23 ini dijabarkan dalam perundangan pajak yang kita pelajari semuanya itu di brevet di mana-mana. Kemudian aturan-aturan pelaksanaan ya. Ini nanti biar dijelaskan oleh bapak-bapak yang lain. Oleh karena itu saya mengusulkan ini untuk sebenarnya ke depan ya, menambahkan materi-materi tidak harus satu mata kuliah tidak, tetapi paling tidak disisipkan penambahan materi mengenai etika perpajakan. Konsep yang lebih mendalam ya, terutama untuk S1 ini. Kemudian perencanaan pajak walaupun sedikit. Jadi, Pak, tinggal 1 menit atau nah, masih 5 menit, alhamdulillah masih 5 menit. Kemudian perpajakan internasional dan syukur-syukur ada tambahan mata kuliah sebenarnya. Tapi ini masalahnya sudah konsorsium ya bulannya. Jadi tidak bisa kemudian kita nambahkan mata kuliah harus disepakati oleh kalau di perguruan tinggi ya bukan. Kalau di apa brevet ya itu konsorsium para penyelenggara dan juga di IAI yang akan dan Kementerian Keuangan. Namun hal-hal semacam ini menurut saya etika perpajakan ini perlu di paling tidak disinggung di dalam setiap pembahasannya. Saya sering mengatakan begini kepada adik-adik mahasiswa bahwa wajib pajak yang baik itu adalah pahlawan negara menurut saya. Tidak harus dimakamkan di makam pahlawan dulu. Ya, saya selalu mengatakan begitu. Kenapa? Karena WP yang bagus itu ya, yang pengusaha besar yang satu dia jelas tidak tergantung pada orang lain. Orang yang bisa berdiri sendiri itu kan orang baik. Dua, dia menjadi pusat ketergantungan orang lain sebagai warga negara, sebagai apa, pegawai. Setiap tahun wajib pajak yang besar seperti Pak Dono ini membayar pajak besar. Ya, pemotongan PP ya pasal 21 macam-macam ya. PPN dan sebagainya dipotong setiap bulan dibayarkan kepada negara. Dan untuk itu para wajib pajak ini tidak dibayar oleh negara, tidak mendapatkan gaji seperti Pak Iko setiap bulan. Enggak. Itu kan pahlawan. Luar biasa. Jadi ini harus bangga dengan membayar pajak besar sesuai dengan ketentuan ya, tidak kemudian boros juga enggak boleh. Ini harus bangga bahwa itu adalah bagian dari negara kita. Partisipasi. Saya selalu menekankan begitu pada adik-adik mahasiswa. Ya. Karena apa? Karena dengan begitu semangat tax planning perencanaan pajak itu bukan mengecilkan tetapi bagaimana membayar pajak itu ya sesuai dengan ketentuan optimum. Kalau memang ada insentif dimanfaatkan, kalau ada memang keringanan dimanfaatkan, nggak usah sombong kita. Nanti kalau memang itu sesuatu yang memang semestinya secara peraturan ya ada ya mari kita bayar. Dan demikian juga kalau ada dispute dengan misalnya PP atau apa ya mari diselesaikan dengan baik. Ya kita lihat dari kacamata yang jelas yang jernih. Pernah satu saat saya itu diundang ke ombudsman. Mosok sengketa pajak kok di ombudsman? Nah ini gimana ini? Ya waktu itu masalah PPN yang harus dibayar, yang sebenarnya kan ada pengecualian untuk PPN pinjaman luar negeri dulu oleh subkontraktor. Nah itu diadukan, nggak tahu yang diadukan kalau nggak salah mungkin salah satu KPP di ombudsman. Ya akhirnya bisa selesai. Sebenarnya harusnya begitulah, tidak harus kemudian ada denda, ada sampai di mohon maaf sampai di sandera dan sebagainya kan bukan tujuan kantor pajak. Dan yang terakhir saya kira masalah perpajakan internasional juga perlu disinggung ya, walaupun tidak harus dalam satu pertemuan secara sendiri misalnya, tetapi karena apa? Karena bisnis kita ini sudah multinasional. Nanti Pak Prianto ini dengan IFRS-nya akan menjelaskan bagaimana konvergensi itu juga pengaruhnya terhadap pajak. Saya kira begitu Pak, ini mungkin sudah lebih sedikit, mohon maaf atas kekurangannya dan nanti kita diskusi bersama. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Moderator.
Baik, kita beri aplaus kepada Bapak Eko Sumati. Terima kasih kepada Bapak Eko yang telah memberikan pemaparannya. Untuk selanjutnya, pembicara yang kedua adalah Bapak Doni Danadronus selaku Tax Manager Seri Generasi Matika. Kepada Bapak Doni Danadrono, waktu dan tempat kami persilakan. Boleh berdiri, Pak? Boleh, Pak. Saya juga. Oke. Okay. Kalau relax nanti selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke UGM yang sudah mengundang saya. Ya. Ini saya, dan saya sangat senang nih bisa ketemu senior-senior saya. Ini ada Pak Prianto, ini guru-guru saya. Ada Pak Eko, ya. Kalau Pak Eko bilang ini reunistan, tapi juga nggak sengaja ini alumnistan semua. Ada Nurkolis juga alumnistan. Ya. Kalau dilihat saya yang paling gak ada gelarnya, ya, karena emang belum saya gelar, Pak. Simpan dulu, Pak. Nggak, saya nggak apa. Kalau itu nanti nggak cukup, Pak, itu. Iya, sebelumnya perkenalkan saya, inilah saya, ya. Saya tiap kali apa memberikan seminar atau apapun, saya selalu kasih nomor kontak saya dan email, ya, maksud saya, karena diharapkan kita nggak ketemu cuma saat ini, ya, jadi kita bisa ketemu berikutnya. Anda ada mau diskusi silahkan hubungi saya, gitu kan. Kalau dibilang domisili saya ada di Jakarta dan Jogja, karena frequent juga saya ada di Jogja, ya. Bisa sebulan bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau ini saya udah seminggu di Jogja, Pak. Sengaja untuk seminar. Ya, pulangnya besok, Pak. Nah, saya dari STAN, terus juga nyambung di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sebelumnya saya di Dijen Pajak, ya. Kemudian saya bersama-sama dengan mengikuti jejak Pak Pri sebenarnya. Ya, Pak Nurkolis. Ya, saya resign, kemudian saya masuk ke Deloitte Touche, itu Tax and Management Consultant, kemudian di Dupont Indonesia, Bakti Bradet, akhir mendarat di Sari Usada. Ini baru berubah namanya. Dulu Anda kenal dengan nama PT Sari Usada. Ya. Ini baru tahun 2012, ya. Berubah menjadi PT Sari Usada Generasi Matika. Ya. Jadi kalau Anda beli susu SGM, nah itu sebenarnya singkatan nama perusahaan, ya, tujuannya seperti itu. Ya. Memang kalau Pak Eko tadi berapa kali bilang ini namanya keren banget, ya. Ini juga ketemunya nggak sengaja, Pak. Nah, jadi kayak kita di Jakarta ngumpul, namanya apa ya kira-kira? Oh yes, saya generasi Merdeka. Ya, jadi generasi yang merdeka. Jadi sesuai dengan tujuan kami Sari Usada untuk memberikan nutrisi yang baik untuk anak Indonesia. Kemudian kalau aktivitas saya sekarang, ya,
tax manager saya di Sariusada, kemudian juga saya juga dosen, saya juga trainer, saya juga advisor. Ya, bingung malah bagi waktunya ya. Biasanya saya kerjakan itu malam hari atau Sabtu. Ya. Jadi kalau nanti UGM perlu dosen atau mengajar brevet, sekalian promosi gitu. Saya juga ngajar brevet, beberapa brevet di Jakarta dan Bogor. Nah, karena saya diundang sebagai praktisi di sini, makanya saya ya pengen juga memperkenalkan Sariusada itu apa, gitu ya. Jadi ini perusahaan udah tua banget, umurnya sudah mungkin lebih dari 58 tahun, ya. Karena dia berdiri di tahun 57, ya 57 berdiri. Dan waktu berdiri pertama kali itu namanya Ridley, ya. Orang-orang sering nanya, SGM itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Apa? Ya Bapak, pendirinya. Iya benar Pak. Ada yang bilang gitu kan? Banyak tuh. Tanya ke saya, apa SGM? Nah. Ya, kalau banyak yang bilang, ini sebenarnya simple aja ya, susu gula minyak gitu kan. Karena dulu mikir merek juga, ngapain juga rumit-rumit ya. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda bikin susu bubuk, itu campurannya cuma itu, susu, gula, sama minyak. Udah. Minyak sayur itu, Pak. Ya. Jadi kalau komponen kita yang utama itu cuma ada susu, apa bisa susu skim, susu cair gitu kan, terus tambahin gula, tambahin minyak, kalau kayak DHA terus apa EPA dan sebagainya, itu vitamin mineral yang ditambahkan selain SGM tadi gitu ya. Nah itu tinggal dicampur panas dingin akhirnya jadi bubuk gitu. Gampang kan Pak, setelah ini bisa bikin pabrik susu Pak. Loh iya, bikin pabrik susu itu gampang Pak, tapi di sini bukan di forum bikin pabrik susu ya, jadi saya nggak jelasin pabrik susu. Kita punya dua pabrik di Jogja dan Klaten, jadi kebetulan Pak Sunoto nggak kebagian. Ya. Ya. Saya ada di KPP Jogja dan KPP Klaten. Ya, Klaten. Ya. Dan mereknya udah tahu semua ya, karena ini udah populer banget nih. SGM dan Lactamil, terus ada SGM Bunda dan sebagainya. Tapi nanti kegiatan promosi kita lanjutkan di luar. Bukan di sini, waktunya habis ya kemarin Mas Didi. Ini organisasi kami Pak. Jadi kalau kita disuruh memperkenalkan ada apa di situ gitu ya. Ini bisa banyak gitu ya. Supervisor juga bisa banyak. Ya. Di beberapa perusahaan ininya juga banyak, tax manager-nya. Perusahaan-perusahaan kebetulan cuma satu. Ya. Nggak tahu apakah penghematan gitu kan, atau emang mau menyiksa gitu kan. Ya tapi cukup Pak satu aja, yang banyak-banyak ya. Nah terus yang kita lakukan apa ya, kalau di sini ya ini secara umum lah ya, kita harus melakukan pemotongan PPH, kita harus melakukan pemungutan ya, kemudian laporan, tapi ada beberapa hal yang harus dicermati, karena Sariusada ini kan sekarang sudah dimiliki oleh Danon ya, hampir 100% dimiliki oleh Danon, 99%. Iya, kenapa saya bilang 99%, karena masih ada sisa saham yang dimiliki oleh perorangan ya. Jadi sebelumnya kan, sebelum 2007 itu kita masih TBK ya, masih terbuka ya, setelah itu baru dimiliki Danon jadi close, tertutup ya. Nah waktu TBK itu sahamnya dimiliki oleh banyak orang termasuk karyawan ya. Nah, sekarang mereka masih megang gitu, dan kita juga nggak mau utak-atik ya. Ya mungkin itu juga ada pride ya, kebanggaan memiliki saham perusahaan gitu. Nah ini yang kita lakukan. Nah, setelah dimiliki oleh Danon,
Kalau kita bicara perusahaan MNC, multinational corporation, yang perlu diperhatikan ini aspek transfer price. Ya. Kemudian kita melakukan tax planning. Saya setuju dengan yang dibilang Pak Eko, ini harus ditambah kurikulum. Ya. Karena saya sebagai dosen juga kadang saya lihat ini kok basic banget. Ya. Yang diajarkan tuh cuma PPH 21, PPH 23. Kalau saya ngajar itu selalu saya tambahkan malah international taxation gitu kan. Terus saya selipin sedikit transfer price meskipun nggak ada di silabusnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dunia bisnis terus berkembang, ya justru aspek itu yang penting. Kalau yang lain, ya saya bukan meremehkan, tapi ya so-so lah itu 21 misalnya. Itu kan kita bayar gaji ke karyawan, kita bayar imbalan jasa ke konsultan pribadi misalnya. Kalau Pak Prik sebagai pribadi memberikan jasa konsultasi, kita berikan fee, kita potong PPH, ya kan? PPN setiap transaksi. Ya, kita menjual barang atau jasa kena pajak, kita mengut TPN. Udah, gitu kan. Tapi kalau kita bicara ini transfer price, kita bicara international taxation, ya. Itu apa ya? Kalau saya sering bilang sesuatu yang ada tapi susah disentuh juga, gitu loh. Ini antara ada dan tiada gitu. Dan kadang-kadang secara tidak sengaja kita sudah memasuki wilayah itu gitu, ya kan? Ya taruhlah yang simpel aja. Misalnya kita ilustrasikan satu perusahaan Google meletakkan servernya di UGM gitu, dan dia bisa berjualan di sini, gitu. Dia bisa berbisnis sebenarnya hanya server. Server itu kecil, ya. Tapi bisa ada nanti masuk ke pengertian BUT, ya kan? Begitu masuk pengertian BUT, itu sudah masuk wilayah pajak internasional, ya kan? Itu ahlinya Pak Pri. Ya. Nanti masuk di sesi beliau. Tapi kita serba salah ya. Ini hanya 45 menit ya. Kalau kuliah 3 SKS Pak. Itu begitu masuk internasional taxation. Terus juga kalau kita sudah masuk kelompok bisnis ya, satu kelompok usaha, di situ ada banyak perusahaan ya. Biasanya dia punya induk, punya beberapa anak ya. Nah, itu pasti antara anak dan induk atau anak dan anak itu selalu ada transaksi ya, itu wajar, sangat wajar ya. Kayak misalnya kita punya anak gitu kan, terus anak kita buka toko, kita buka toko ya pasti ngapain juga beli sama tetangga gitu kan ya, atau kita supply aja ke anak saya gitu kan atau ke saudara saya. Nah, begitu kita melakukan itu, maka kita sudah memasuki wilayah transfer price, kan gitu Pak ya. Jadi ini kadang-kadang tidak disadari oleh banyak kelompok usaha bahwa kita sudah, nah begitu masuk ke wilayah transfer price itu terkadang lupa menyiapkan dokumentasinya, lupa menyiapkan perjanjian karena terlalu apa ya, jadi terlalu biasa gitu ya. Ya, gitu. Misalnya saya dan Pak Pri itu bersaudara atau kakak beradik gitu kan. Saya jualan sama dia, udah nggak ada catatan, nggak ada agreement, malah kadang-kadang jualannya pada apa? Kita pakai harga pokok, gitu kan? Karena ya kita pikir ini cuma dompet kanan, ya, kantong kanan, kantong kiri, uangnya nggak kemana-mana. Ya. Tapi itu kalau sudah diperiksa oleh Direktur Jenderal Pajak, nah baru kebingungan ya, gitu. Nah,
Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi apa yang perlu diperhatikan dalam mengelola perpajakan di satu perusahaan multinasional, ya, karena kita ini Danone itu kan berpusatnya di Paris, ya. Terus punya afiliasi ada di Singapura, ada di China, ya, termasuk Indonesia. Jadi strukturnya bisa aja Sarusada ini dimiliki oleh salah satu anak perusahaan Danone yang ada di Singapura, ya. Nah, emang seperti itu. Ya. Kemudian setiap kali kita belanja atau kita beli bahan baku itu harus melalui Singapura, ya. Dan itu notabene adalah afiliasi Danone, ya. Itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, kelompok usaha biasa melakukan intercompany transaction. Ya, intercompany transaction ini bentuknya bisa macam-macam, nggak mesti juga jual beli. Ya, bisa aja saya sebagai tax manager Sarusada, saya menggunakan sebagian waktu saya untuk mengelola tax di Danone Singapura. Ya, atau di Indonesia kita punya CBU yang lain, itu ada Aqua, itu juga saudara kita, ya, Nutrisia, itu Aqua. Untung minumnya Aqua, Pak. Jadi saya ngomongnya pas. Ya. Terus kalau Anda lihat Nutrisia, ya, dengan produknya Nutrilon, ya, itu juga saudara kita. Tapi ini saudara yang juga agak-agak berkompetisi, gitu, karena produknya sama. Kemudian kalau Anda lihat Activia, itu ada Danone Dairy, Danone Indonesia. Ya. Nah, dalam hal ini saya juga bisa saja saya ditunjuk untuk mengelola perpajakannya di Aqua atau di Danone Indonesia. Nah, disitulah ada service, ya, service antar perusahaan. Nah, itulah intercompany transaction, salah satunya. Atau kita jual gula kita ke Nutrisia, itu juga intercompany transaction, ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah kewajaran harga transfernya, saya bilang transfer price, ya, transfer pricing. Dan ini harus benar-benar didokumentasikan, ya. Ini jadi karena audiensnya di sini adalah mahasiswa, saya pikir, ya, mahasiswa dan praktisi, saya pikir perlu mengetahui ini kayak gini, ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke satu perusahaan kita nggak tahu ada apa di sana, gitu kan. Ya, atau kita masuk perusahaan kita harus tahu dulu pemiliknya siapa. Kemudian kalau jualan sama saudaranya atau afiliasinya itu harus memperhatikan apa. Ya. Nah, ini kewajaran harga transfer. Kewajaran ini banyak ukurannya, ya. Nanti saya kasih sedikit aja. Ya. Jadi kalau mau memperdalam ya silakan ikut program brevetnya. Ya. Katanya di FE juga ada, di diploma juga ada. Nah, kemudian international taxation. Ya, international taxation ini sangat banyak, ya. Karena kita juga seperti misalnya saya memberikan jasa untuk Danone Shanghai misalnya. Ya. Itu saya pasti akan charge. Ya. Nah, karena saya charge, oke, itu udah antar dua negara. Ya. Ini udah bicara transaksi antar dua entitas yang ada di dua negara. Nah, itu kita masuk ke wilayah international taxation. Nah, itu kita harus memperhatikan yang namanya double tax avoidance. Ya. Perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya. Gitu. Kemudian yang perlu dan saya bilang faktor yang penting untuk melawan perpajakan adalah membina hubungan baik dengan Pak Sunoto. Ya, Pak. Saya waktu nulis membina hubungan baik ini kan jangan berkonotasi negatif, ya, karena saya kalau saya pribadi saya lebih senang membina hubungan baik secara personal, gitu kan. Karena saya tahu teman-teman di DJP itu sudah diikat oleh satu kode etik, ya. Malah kemarin ada petugas pajak datang ke tempat saya, udah kita belikan makan siang, teman-teman belikan makan siang. Itu nolak, Pak. Ya, padahal mereka yang datang itu juga teman-teman saya, gitu kan. Mereka nolak, ya. Ya, emang saya kalau saya udah tahu gitu, saya appreciate banget gitu.
Itu makanya jangan ditangkap dengan konotasi negatif, nggak ada. Ya, kalau bapak ibu sekalian nonton TV itu ada kasus-kasus yang ada Gayus dan teman-temannya gitu kan. Ya, nah itu hanya oknum, kalau saya bilang sih oknum. Saya sendiri ya sebagai alumni DJP juga saya gregetan gitu. Kenapa sih mereka masih kayak gitu? Karena saya tahu modernisasi di DJP itu luar biasa. Ya. Kalau boleh saya bilang secara jujur bahwa kalau Anda mau cari gaji gede ya ke DJP bukan ke SGM. Hanya Pak Noto. Coba ya. Tanya Pak Didi deh, jangan Pak Noto. Enggak, saya jujur Pak. Karena masih banyak teman-teman saya di DJP kan ya. Bukannya saya nanya-nanya, enggak sih, saya enggak nanya-nanya. Tapi emang begitu kenyataannya. Nah itu kan tujuannya bagus itu supaya mereka juga tetap menjaga gitu kan, menjaga supaya tetap ikuti peraturan kan gitu kan. Enggak ada yang namanya negosiasi dan sebagainya. Enggak ada. Dan kebetulan alhamdulillah selama saya mengelola perpajakan di beberapa perusahaan juga termasuk di konsultan, ya itu sama sekali lah saya hindari seperti itu gitu ya. Dan akhirnya bisa gitu, memang bisa. Jadi kalau orang bilang kayaknya kalau urusan sama pemerintah itu harus ada duitnya gitu, kalau saya sih nggak percaya ya, saya nggak percaya harus begitu gitu. Memang di beberapa kasus ya. Ya taruhlah yang simple gitu, yang kayak ngurus STNK gitu kan, terus BPKB, atau ngurus perizinan usaha aja. Ya, itu memang bikin gregetan, itu mejanya banyak banget. Ya. Tapi kalau diikutin sebenarnya nggak pakai under table juga bisa. Gitu. Saya salut pertama sama DJP, ya, karena saya ikutin banget itu modernisasi perpajakan di DJP itu, udah jauh dari seperti itu gitu ya. Ya, kantornya juga keren gitu kan, kantornya juga saya sering kali kalau habis pergi gitu saya masuk ke kantor pajak aja Pak, itu adem Pak ya. Malah di Jakarta beberapa kantor itu menyediakan kopi gratis gitu kan, teh gratis, udah gitu bisa nonton TV gitu kan, ngopi ya. Jadi dari kantor izin aja saya mau ke kantor pajak gitu. Padahal yang mau leyeh-leyeh aja ini ketahuan Pak ya. Kebetulan ada teman-teman dari Serius Anda juga nanti. Saya nanti dicatat, oh ternyata ke kantor pajak cuma mau layak-layak. Ya, gitu. Jadi membina hubungan baik itu penting. Ya. Kemudian menjaga ketaatan perpajakan, bukan hanya di perusahaan sendiri. Ya. Kalau yang kita terapkan adalah, kita kumpulkan semua supplier, semua vendor, gitu ya. Kita kasih sosialisasi. Jadi ini untuk membantu teman-teman di DJP juga, ya. Karena saya tahu keterbatasan personil juga di DJP sehingga sosialisasi perpajakan ini terkadang nggak nyampe, gitu. Ya. Makanya kewajiban kami sebagai pihak yang tahu, gitu ya, yang tahu banyak, ya, itu kita sampaikan pengetahuan perpajakan kepada supplier atau vendor. Karena kalau supplier atau vendor itu comply, dia taat perpajakan, itu kita bisnisnya enak. Ya. Malah kalau mereka itu PKP, terus nggak nerbitin faktur pajak, ya kita yang marahin. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau dipikir enak kan Pak. Ya, beli barang nggak ada PPN-nya. Malah di beberapa toko ya, kalau kita jalan-jalan di Jogja aja, ya, itu masih bisa milih. Mau pakai PPN apa enggak? Ya kan? Ini kenyataan di lapangan, Pak. Ya, saya sering ngobrol sama Pak Aridel, Kepala KBP Jogja itu. Ya, dia juga pusing tuh, karena beberapa toko-toko elektronik yang gede-gede itu kita bisa milih. Kalau saya sih, saya bilang ke teman-teman di bagian pembelian, ya kalau suruh milih, ya milih yang pakai PPN. Daripada nanti kita kena macam-macam sanksi, ya kan?
bisa kena tanggung renteng lah segala macam ya gitu. Dan juga kita juga ngajarin ke suppliernya ya, karena kalau penjualan tanpa PPN sementara dia sudah PKP ini rawan banget digelapkan gitu kan. Itu penggelapan yang kalau saya bilang nanti kita masuk ke tax planning. Kalau kita lihat ada tax avoidant dan tax evasion, ya tax evasion ini kan yang ilegal ya. Kalau saya bilang tax planning itu ada dua aliran, aliran hitam sama aliran putih. Aliran hitam itu yang tax evasion, yang penggelapan. Itu penggelapan yang bodoh kalau saya bilang, cuma menyoret penjualan, ya gitu. Ini termasuk saya ajarin juga Pak di kalau saya ngajar brevet. Tapi bukan tips and trick how to menggelapkan pajak ya. Masih berapa? 15 menit lagi? 5 menit ya? Kita masih setengah jam lagi. Ya? Gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, transfer price ya. Itu banyak metodenya. Ya, jadi intinya sebenarnya cuma gini. Kalau kita berjualan dengan saudara kita atau dengan afiliasi kita, gunakan harga yang wajar. Harga yang wajar itu apa? Harga yang wajar kebanyakan dilihat adalah harga kalau kita berjualan ke non-afiliasi, itu aja sih. Kalau di sini kita lihat banyak metodenya, ada cap, ada resale price, ada cost plus. Ini cuma mengejar kewajaran. Ya, ini kalau comparable uncontrolled price, ya, itu kan kita berjualan ke pihak yang tidak bisa kita kontrol. Ya, itu harganya berapa? Ya, kalau saya jual ke Pak Pri, makanya tadi Pak Pri, beliau kan juga menerbitkan buku kan. Nah kalau dia jual ke umum 200.000, ke saya cuma 50.000, salah dia sebenarnya. Ke Pak Eko gratis, wah dia bisa, kalau diperiksa pajak Pak, dia langsung kena Pak, isu transfer price-nya ada Pak di situ Pak. Nah kan beliau tapi konsultan, jadi bisa berdebat. Ini sumbangan alumni. Ini Pak, jokes aja Pak ya. Intermeso aja. Jadi seperti itu Pak, iya kan? Karena mentang-mentang kenal gitu kan, terus kasih murah aja deh, atau di bawah harga pasar. Ya itu mesti hati-hati, ya. Kecuali kita emang ada satu agreement, ya. Terus resale price, cost plus. Nah cost plus ini misalnya, kalau saya ngecas ke Aqua, misalnya gaji saya itu 1 juta gitu kan, terus 200 ribu saya cas ke Aqua, 200 ribu plus 5%, ya. Nah itu ada margin di situ. Nah margin ini ada kewajarannya, gitu ya. Nah kebetulan juga ya alhamdulillah Sari Usada ini kita terdaftar di LTO 2, ya. KPP wajib pajak besar 2. Ini sekarang jadi semacam benchmark, ya. Benchmark oleh LTO 2 untuk ini apa? Margin kita gitu, karena mereka lihat Sari Usada itu kan memproduksi susu atau jualan susu itu kan bukan beli dari luar terus dijual kan gitu, kita ikutin dari A sampai Z. Jadi kalau bapak-bapak ke pabrik kita itu ada R&D-nya gitu kan, ada produksi, ada QA, ya. Tapi kita bisa dapat margin yang alhamdulillah cukup gitu kan. Amin Pak, insya Allah. Anggap dulu gitu. Jadi alhamdulillah bonusnya gede gitu. Nah, tapi sementara perusahaan lain kan ada yang hanya sebagai trader, ya, pedagang. Dia ngambil susu dari luar, ya, terus dijual, ya. Paling hanya apa brandingnya aja gitu kan. Nah itu kok marginnya bisa di bawah kita gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan DJP gitu. Makanya sekarang nih kita lagi diubek-ubek juga nih sama teman-teman di LTO 2, kamu gimana sih transfer price-nya. Nah ini pentingnya transfer price documentation. Tapi kalau saya sih itu tadi balik lagi membina hubungan baik gitu kan. Saya open aja. Kalau saya sih open aja. Inilah perusahaan yang saya kelola gitu kan. Ada apa di situ? Saya terbuka. Ya. Karena ya mereka juga teman-teman ya, yang kita sama-sama belajar. Saya juga dapat informasi banyak dari mereka. Ya. Tuh. Nah,
ini international succession sedikit aja ya. Ini banyak sekali Pak, kalau bilang transaksi di multinasional sangat banyak. Nah itu yang harus diperhatikan, ada dokumentasi juga bahwa situ harus ada DGT1 misalnya ya. Ini nanti belajar lebih dalam lah tentang international taxation ya. Tapi intinya adalah ada fasilitas di mana kita bisa menghindari pajak berganda ya. Ya, ada. Asal kita mau melengkapi semua dokumennya. Gitu aja. Intinya di situ. Ya. Kemudian tax planning. Nah, ini yang penting. Penting di perusahaan sebesar SGM gitu kan. Sebenarnya bukan juga di perusahaan yang sebesar SGM, perusahaan kecil Anda membuat satu CV atau UKM gitu ya. Ini penting buat tax planning. Ya seperti kata Pak Eko tadi, bayarlah pajak yang seharusnya dibayar. Oke, enggak usah sombong. Ya kan, kalau kita bisa memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda tadi kan, ya dimanfaatin. Itu kan kita bisa enggak motong pajak. Ya. Kalau kita sombong-sombongan ya udah kita tanggung pajaknya 20% ya lumayan ya. Itu jadi expense kita ya. Gitu. Nah ini dua aliran, kalau saya bilang ini dua aliran ya. Kalau efisien ya contohnya tadilah hanya sekedar menarik faktur penjualan terus diumpetin ya. Tapi dia lupa kalau kita berjualan itu ada lawannya. Ya kan? Mereka kalau melakukan evasion biasanya sekedar merekonsiliasi antara SPT masa PPN dengan omset. Ya. Biasanya dia mulai dari SPT tahunan PPA badan, oh mau dikarang berapa nih labanya, ya kan? Ini kita buka-bukaan aja. Ya. Kalau mau lebih dalam caranya gimana nanti kontak saya. Tapi jangan bilang-bilang panotor. Kan gitu kan? Mulai dari SPT-nya, oh saya sekarang mau bayar pajak 20.000 aja. Langsung profit sekian, naik ke atas profit sekian, PPN-nya cocokin, kok penjualan saya terlalu banyak, tarik faktor penjualan, gampang ya, itu bodoh banget terusnya, itu bukan cara yang smart. Masih pak offline pak. Kalau cara yang smart itu ya dari hulu sampai hilir gitu kan, dari A to Z secara documentation semua apa di rekayasa. Okay. Kalau aliran putih ini dia memanfaatkan loopholes, ya. Kemudian memanfaatkan dia secara legal masih legal, masih on track. Saya bilang tax avoidance gitu kan. Seperti tadi memanfaatkan P3B, terus dia melengkapi semua transfer pricing documentation. Itu kan bisa menghemat pajak banyak. Kemudian mengatur timing, ya. Kapan saya harus memungut pajak, kapan saya harus menyetor pajak. Seperti misalnya simpel aja, kalau kita sebagai pembeli, ya, itu sebisa mungkin kita mendapatkan faktur pajak dari penjual secepat mungkin. Ya, tapi terms of payment-nya sepanjang mungkin. Itulah, nggak pernah ketemunya penjual dengan pembeli. Tinggal sekarang bargaining power-nya mana yang lebih tinggi ya, itu ya. Jadi sedikit nih, pasti waktu saya udah habis karena udah 5 menit. Masih dikat aja mas, atau dipentung. saya kalau udah ngomong tuh bablas sampai tengah malam juga bisa ya, ya. Oke, jadi karena udah habis jadi saya cut sampai sini bye. Terima kasih sekali lagi, kalau masih mau menyambung silaturahmi silakan hubungi saya tadi. Open. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih close sekali lagi kepada Bapak Doni. Terima kasih kepada Pak Doni. Tadi memang saya kesunggan ini karena kakak kelas untuk mengingatkan waktu. Baik, untuk selanjutnya di sesi ketiga ini akan disampaikan mengenai peraturan pajak terkini di bidang PPH, PPN, juga terkait dengan kebijakan pemeriksaan pajak serta kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak berdasarkan pengalaman yang dihadapi oleh DJP. Untuk itu kita sambut Bapak Sunoto selaku Kepala KPP Pertama Sleman. Kepada Pak Sunoto, waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lupa pada nih, terima kasih banyak Bapak berikan testimoni yang baik. Alumni TCP yang baik. Terima kasih Pak Doni. Tepuk tangan untuk Pak Doni. Yang terhormat Pak Tri, Pak Eko, Pak Irman, Pak Nur ya, Pak Nur Khalis ya. Pak Nur Khalis itu saya sering dengar namanya, tapi belum pernah ketemu. Jadi alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan beliau. Bapak Ibu ada di mahasiswa TCP. Saya mulai dengan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Empat pilar, tadi Pak Eko menyebut empat pilar. Jadi menurut Pak Taufik Kemas Almarhum, negara ini ya, itu bisa tegak kalau empat pilar itu dipegang. Yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Ini kan tunggal tiga Pak. Tetapi kalau hanya itu saja, negara kita itu tidak akan bergerak. Ya. Dia hanya bisa berdiri, tapi tidak bisa berjalan. Saya kira ada pilar yang kelima, Pak. Ini beberapa saya dengar demikian, yaitu pajak. Kalau pajak itu tidak sukses pemungutannya, kalau tidak ada pajak di negeri ini, kalau saya meyakini Indonesia tidak ada. Pasti terminate lah. Jadi pajak itu tidak hanya kepentingan pajak, tapi kepentingan seluruh bangsa dan negara kita. Saya mungkin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ya. Pak Anies itu ada kelas Pak Eko ya? Adik kelas ya? 4 tahun di bawah Bapak ya. Bapak muda yang luar biasa, beliau bilang begini, bahwa di masa lalu negara kita itu pada saat perjuangannya, iurannya adalah darah nyawa. Tetapi setelah merdeka, iurannya adalah uang. Apa itu? Pajak. Jadi memang negara kita itu negara gotong royong. Dulu gotong royong dengan darah nyawa, sekarang gotong royong dengan pajak. Nah, oleh karena itu pajak itu baik. Karena pajak itu baik, maka orang pajak yang baik itu juga baik. Di pabrik baik, baik, ya baik. Orang pajak yang tidak baik, ya tidak baik. Dan komitmen pimpinan kita, Pak Menteri yang lama, Pak Menteri yang baru, selalu menegaskan bahwa yang tidak baik harus keluar. Yang tidak baik pasti ketemu. Tadi Pak Dodi menyampaikan, kalau saat ini sudah ada kejadian semacam itu, ya pasti ketemu nanti. Hanya nunggu waktu saja. Karena proses pengawasan kita sangat ketat ya. Kita juga kerjasama dengan KPK. HP saya itu di saat ini Pak. Iya, benar. Para kantor kayaknya disagat deh, takut deh. Saya kalau telepon malam gak saya angkat. Takut nanti mending ngomongnya yang gak angkat di interpretasikan lain. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau Pak Eko telepon saya kira gak apa-apa ya. Tapi kalau yang telepon bukan Pak Eko, yang lain gak takut juga ini nanti di interpretasikan lain. Jadi pemungutan pajak itu Pak sukses kalau DJP-nya baik, wajib pajaknya baik, ya pihak yang lain terkait juga baik. Itu prasyaratnya. Dijen pajaknya baik, kalau wajib pajaknya tidak baik, ya bermasalah pemungutan pajak. Nah, pajak itu memang tadi iuran, maka di undang-undang KUD kita dia bahasanya adalah kontribusi iuran ya. Cuma kontribusi dia sebagai bentuk dari warga negara Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan yang pokok-pokok saja ini, Pak Tri, yang ringan-ringan saja kalau Pak Doni lagi kan di international taxation ya. Kita yang ringan-ringan saja. Nanti Pak Tri juga berat, Pak. Ya. Ada beberapa sesuai permintaan panitia. Yang pertama adalah bantuan dari BPA, BPM, Bendara, dan kebijakan pemerintahan pajak. Kita mulai dari yang BPH. Di BPH, Pak, itu tahun 2013 ini ada kebijakan baru, yaitu menaikkan penghasilan tidak kena pajak. Jadi yang semula itu ya 1.500.000 ya 1.000.000 nah ini 15.840 menjadi 24.300 untuk ya kawin kalau kawin
11160 dari 26325 demikian close-nya sampai penambahan untuk tanggal tadi. Ini sebenarnya cukup besar kenaikannya ya. Karena ketentuan yang lama ya 15840 itu 2009. Ini 2013, berarti 5 tahun itu kenaikannya 53%. Jadi sebenarnya pajak itu juga memperhatikanlah perkembangan ekonomi mereka ya, kemudian inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga. Ini menyebabkan loss besar Pak. Hitung-hitungan kita di Dijen Pajak itu hampir 6-7 triliun. Ya. Di Sleman sendiri terasa benar ini karena Pak Eko PP21 nya juga turun. UGM itu turun drastis Pak, mohon maaf nih. Karena ini ya. Gak tahu, yang lain mungkin ada ya. Jadi UGM itu sampai dengan triwulan kelima turun penerimaan pajaknya. Jadi di sektor pemerintahan ya, yang berasal dari BIPA, BPN, maupun APBD, penerimaan kita sampai sekarang itu masih negatif. Makanya di nasional itu juga demikian, BPN juga drop. Selain ya perusahaan-perusahaan besar yang terkena imbas dari apa eksternal, lamanya perekonomian di Eropa, Amerika, salah satunya adalah penurunan karena PTKP ini. Jadi kalau di LTO 2 itu mungkin karena eksternal, LTO 1 khusus, tapi kalau di Pratama sebagian besar karena itu. Jadi saya melihat di KPP Pratama itu hampir semua pertumbuhannya melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di Sleman sendiri untuk PPH 21 itu sekitar 281 miliar. Ya memang kalau di level nasional kecil, tapi di Sleman kecil. Karena kami targetnya 1,3 triliun. Kan. Jadi ini Pak Eko, mudah-mudahan dengan menaikkan PTKP ini, itu daya belinya terjaga, kita dapat PPN. Karena konsumennya juga terjaga, sehingga pajak atas konsumsi yang berupa PPN tetap terjaga. Dan itu ternyata betul. Di struktur penerimaan kita itu PPN tumbuh. Tumbuhnya jauh lebih bagus dibanding pertumbuhan untuk PPH. Ada? Nah, yang kedua itu PPN. Jadi PPN ini memang bermasalah di masa-masa yang lalu. Karena PPN itu dikenakan sejak produksi sampai jalur distribusi. Oleh karena itu PPN kebijakan kita di tahun ini, bahkan ada kebijakan yang kita terapkan di lapangan, bahwa yang pertama kita harus memulai dari pengusaha kena pajak yang memang benar. PKP itu kan diberikan kuasa oleh undang-undang untuk memungut pajak negara dengan menerbitkan faktur pajak. Oleh karena itu, pajak berkepentingan bahwa PKP yang ada itu harus benar-benar teridentifikasi, eksis. Ya. Usahanya ada, alamannya jelas, secara objektif dan subjektif dipenuhi. Oleh karena itu, tahun lalu, sesuai Perpres 05/2013, Perpres 05/2012, itu kita melakukan registrasi ulang PKP. Hasilnya apa? Hampir separuh. Itu ternyata PKP itu PKP yang ya bahasanya ya abal-abal. Di Sleman sendiri tahun lalu tercatat 3.300 PKP. 3.300. Setelah dicek, ya, diregistrasi ulang, itu tinggal 1.300. Ya. Nasional juga demikian. Bayangkan, kita mengaktifkan PKP yang tidak melakukan aktivitas. Disinilah titik lemah, karena PKP apa, PPN itu memerlukan apa rangkaian. Kalau ada rangkaian yang gelap, PKP kan banyak nih, semua PKP satu penyerahan, penyerahan barang jasa. Kalau ada PKP yang gelap, alamannya tidak jelas, dengan calonnya tidak teridentifikasi, dicek ke lapangan tidak ketemu, yang demikian itu bisa ya di masa lalu banyak disalahgunakan untuk penggunaan faktur pajak fiktif.
sehingga tahun lalu telah kita tuntaskan registrasi ulang TKP. Namun demikian, masalah itu tidak masih muncul, Pak Doni. Dia menyampaikan laporan, eksis. Tapi pada waktu diundang sosialisasi, ya kempos ya, saya bingung dengan saya. Coba, dia menyampaikan laporan, pada waktu kita akan sosialisasi, kita undang, itu kita kemarin ada 200 sampai 300 alamat PKP yang tidak sampai surat. Dimana lagi? Itu memang permasalahan itu tidak hanya di kami juga, di wajib pajak juga banyak masalah. Nah, oleh karena itu, kita sisir ulang yang 300 kalau di kami, kita akan memastikan ini alamatnya, ini orangnya. Supaya ke depan, dengan niat baik, mereka bisa berkoordinasi dengan kita, sehingga proses pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang bisa dilakukan dengan baik. Nah, yang kedua, kalau PKP sudah diregistrasi ulang, mana yang memenuhi, mana yang tidak memenuhi akan dicabut. Nasional itu luar biasa banyak. Mungkin kami aja hampir 1.900 kan yang kita cabut PKP. Nah, setelah PKP itu eksis, nyata, real, ya, selanjutnya adalah mengenai pengaturan faktur pajak. Nah, faktur pajak itu uang ya, faktur itu adalah uang. Karena faktur adalah bukti pemungutan pajak dari pembeli. Oleh pembeli, biasanya faktur itu akan dikreditkan. Oleh karena itu, ketentuan baru di Perda 24/2013, kita akan menjamin bahwa faktur pajaknya itu telah disetor pajaknya, kemudian telah dilaporkan. Jadi ada dua, transaksinya ada, pajaknya telah dilaporkan, dan uangnya telah disetorkan ke kasirnya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau faktur pajaknya sudah betul, maka pada waktu dikreditkan menjadi tidak bermasalah. Nah, dalam sistem yang baru di Perda 024, itu penomorannya sudah tidak diserahkan kepada PKP. Jadi penomorannya langsung dikendalikan oleh Dirjen Pajak dan tersentralisasi di kantor pusat. PKP meminta ya, oleh karena itu di sistem ini mungkin Pak Norvalis barangkali ada WPP, apakah sudah aktivasi password, apakah sudah aplikasi meminta ya nomor faktur pajaknya. Kalau belum tidak bisa, karena ini berlaku untuk masa Juni, sehingga pelaporannya nanti akan di bulan Juli. Kemarin kita sosialisasikan aplikasi untuk di SPT, ternyata wajib pajak juga masih banyak yang belum merespon dengan semestinya. Nah, yang ketiga, kalau sudah PKP-nya betul, faktur pajaknya betul, maka langkah selanjutnya adalah proses pengkreditan dan pelaporan. Jadi di ketentuan yang baru, maka PKP badan itu wajib di SPT. Kalau dia menyampaikan secara manual, maka kita tidak menganggap seperti itu. Wajib ya. Untuk masa Juni, berarti pelaporan di periode Juli. Badan semua ya. Kalau orang pribadi, PKP orang pribadi itu, kalau transaksinya lebih dari 25, ketentuan yang lama juga demikian, atau penyerahannya 400 juta atau berapa masa pajak, itu juga wajib di SPT. Intinya adalah ini sebenarnya untuk merapikan administrasi pajak dalam proses pengawasan. Karena PMPK kita dalam sistem kalau pertama terlalu banyak ya. Jadi memang bayangkan itu kan sehari bisa ratusan ribu faktur pajak. Kalau mereka mengisi dalam SPT, langsung di-upload dalam sistem, dia masuk, PMPK-nya langsung aktif. Nah, kemudian kalau semua wajib pajak sudah ketentuan ini, maka tentulah wajib pajak juga ringan secara administrasi, dari Dirjen Pajak juga demikian, karena kita bisa mengajak.
nasional. Jadi PPN itu skopnya tidak per KPP, pajak itu secara nasional. PPN-nya di Banda Aceh, kalau lawan transaksinya di Sleman, maka sistem akan mengatakan ada. Nah, karena nomornya sudah dikendalikan dari kantor pusat, kalau di luar nomor yang telah diberikan, tidak. Jadi ini memang PPN itu dibenahi dalam tahun ini secara besar-besaran, karena memang PPH tahun ini sangat berat. Harapannya PPN bisa menyumbang pertumbuhan yang signifikan, jika secara nasional, meskipun berat, bisa mengamankan penerimaan yang diterbitkan oleh APBN. Terus, selanjutnya. Nah, ini tahapan yang telah disiapkan oleh Dijen Pajak. Jadi, secara umum kebijakan pembenahan sistem administrasi PPN yang tahun 2011 itu adalah evaluasi ISPT, kemudian diterbitkan peraturan ISPT. Tahun lalu, ya, kebijakan pembukaan PKP. Jadi PKP sekarang setelah diregistrasi ulang untuk PKP yang baru dengan verifikasi. Kalau di waktu-waktu dulu itu masalah memang kita itu selalu menonjolkan pelayanan. Orang mendaftar PKP kasih, nanti dalam jangka waktu 6 bulan baru dilakukan penelitian apa. Itu kalau sempat, kalau nggak sempat hidup terus dia PKP. Kalau sekarang tidak. Kalau Pak Eko misalnya punya usaha mengajukan pembukaan PKP, kita akan lakukan verifikasi, kita bentuk tim, kita datangi ke mahkota, kemudian dicek apakah memenuhi syarat subjektif. Kalau tidak, tolak. Kalau alamat tidak ditemukan, tolak. Jadi memang lebih ketat karena PPN memerlukan pengawasan yang ekstra ketat. Yang kedua, peningkatan penggunaan ISPT 2012 sudah kita laksanakan untuk transaksi yang lebih 25 transaksi pemasukan pajak, registrasi ulang PKP, kemudian intelijen kompetensi. Tahun ini yang kita sedang lakukan memperluas basis ISPT. 2012 hanya yang 25 transaksi per masa. Kalau tahun ini masa pajak Juni itu seluruh badan wajib PKP, badan wajib. Orang pribadi 25 transaksi per masa atau 400 ribu ke atas wajib. Kemudian validasi faktur pajak. Faktur pajak penomorannya langsung dikendalikan oleh Dijen Pajak. Kemudian segmentasi PKP di nomor dan tip, saya kira di masa lalu di 10 dan juga sudah. Kemudian di technical phase, ini masih dalam tahap pilot project. 2014 rencananya ya, ini di technical phase. Jadi ini tahapan yang sekarang sedang ditempuh oleh Dijen Pajak. Lanjut. Nah, mengenai kendala Pak Eko, sebenarnya siklus dari kewajiban perpajakan wajib pajak itu kan dimulai dari pendaftaran itu sekarang sebenarnya sudah sangat mudah karena bisa dilakukan di KPP kemana saja, bahkan bisa mendaftar pakai online ya, nanti KPP di internal wajib pajak akan menyelesaikan. Jadi pendaftaran menurut dengan kami baik PKP maupun NPWP sebenarnya sudah mudah, tidak terbiaya. Jadi disampaikan Pak Doni, memang kita sekarang sangat sangat keras untuk menghindari terjadinya pelanggaran kode etik. Kami juga nggak pernah ketemu Pak, untuk kami juga takut Pak, jujur aja. Mau dia ya Pak, ketemuan aja itu nggak bisa kami sendirian. Kami nggak pernah mengizinkan ketemu di luar sendirian tanpa surat tugas pelanggaran. Nah, kondisi grafis ini sebenarnya bagi orang-orang tertentu masalahnya. Ini anunya aja ya, apa namanya, umum ya. Kalau kasus per kasus, saya kira wajib pajak masing-masing punya permasalahan. Di kita ini sekarang kan ada 504 kabupaten kota. KPP kita hanya 304 namanya. Khusus LPO ada yang Jakarta. Memang sebagian itu jauh dari KPP untuk daerah-daerah timur ya. Kalau di Jogja, alhamdulillah setiap kabupaten punya. Tapi di wilayah timur Indonesia bisa 6 kabupaten. 6 kabupaten, bayangkan itu. Kalau mau daftar NPWP saja, mau pakai online, nggak bisa juga. Dia nggak punya komputer.
Kalau dia mau datang KPP ya bisa 3, 4, 5 nanti dan lain daerah. Itu masalah itu. Tetapi mah tidak bisa semua daerah itu diberikan KPP. Ada beberapa yang KP2 KP, tapi juga nggak menyambut semua kabupaten. Jadi permasalahan ini sebenarnya bias ke desa ya. Kalau urban saya kira udah fasilitasnya udah luar biasa. Tapi untuk yang desa ya, yang urban masih sangat luar biasa permasalahan untuk akses dan antarbina. Nah yang kedua, mengenai IT ya. Jadi kalau sudah pendaftaran, kemudian kan pembayaran. Pembayaran itu akses ke bank itu sebenarnya juga masalah. Sebagian. Masalah itu muncul pertama pada saat jatuh tempo ya. Kalau Bapak perhatikan, menjelang jatuh tempo pembayaran, uang itu stuck. Itu menjelang laporan terakhir SPT tahunan atau masa, itu bank itu stuck. Benar-benar nggak bisa masuk itu, karena semua bayar pada hari yang sama. Sudah kita ingatkan, perilaku GP kita itu nggak tahu ya. Seperti di kami, pengalaman kami lah ya. Misalnya pelaporan SPT masa tanggal 20. Itu kan harusnya bisa lah sebelum tanggal 20. Oh yang dia laporkan juga sebagian mikir. Apa yang ditunggu sampai tanggal 20? Tapi ya gak mau itu perilakunya. Jadi tanggal 20 murek gitu. Sambut ratusan yang ada. Padahal kita udah sampaikan di awal waktu untuk menghindari antrian, menghindari ketidaknyamanan. Demikian juga untuk pembayaran. Nah, untuk yang sudah maju pembayaran bisa online. Tapi masyarakat yang belum punya akses online, memang bank itu juga permasalahan. Di beberapa daerah itu enggak ada loh. Kabupaten yang belum punya bank itu ada Pak. Di daerah timur itu ada. Jadi ya memang Indonesia itu rutin. Enggak masalah lah itu. Ya. Kemudian setelah pembayaran, pelaporan. Nah, di pelaporan, itu memang sekarang kita mengarah ke elektronik. Ini juga masalah, karena sebagian BP kita tidak familiar dengan teknologi informasi. Seperti kemarin pada waktu kita mau install aplikasi di SPT-BPR, kita undang, aku gak punya laptop. Kita ngomongnya bukan Pak Doni ya, kalau saat wisata saya kira udah semua. Tapi masyarakat wajib pajak kita itu kan heterogen. Jadi kalau dia nggak punya komputer, dia nggak punya laptop, gimana dia bisa implementasi SPT? Jadi memang harus ada peningkatan bayar yang memerlukan biaya dari pihak wajib pajak. Kalau nggak punya komputer ya beli komputer lah. Kalau namanya PKP loh nggak punya komputer. Ada loh Pak itu di sini di Sleman ada PKP masih kurang. 5 ya, oke. Lanjut. Nah, kebijakan pemeriksaan. Fokus pemeriksaan tahun ini, Bapak-Ibu sekalian, sesuai arahan dari Direktorat B2, pemeriksaan penagihan, memang kita ya merujuk pada sektor usaha yang memiliki kontribusi signifikan, ya. Kemudian sektor usaha yang tahun 2012, tahun sebelumnya, kepatuhannya rendah, kemudian sektor usaha yang 2013 memiliki EBITDA yang tinggi, sektor usaha wajib pajak yang menjadi badan. Tahun ini, kalau Bapak Ibu sekalian yang terhormat di media, memang kita akan fokus di pokoknya. Jadi, kantor pusat Dijen Pajak telah menganalisis ya dari Bank Indonesia dan data mengenai KPR, kredit pemilikan rumah dengan jumlah yang sekian triliun, itu kan kurang lebih di BPN. Begitu ditarik BPN-nya, jumlah. Oleh karena itu kantor pusat menganalisis ada kira-kira 40-an triliun potensi dari POP. Dan nah ini final policy ini. Kalau ada BP property segera dibetulkan. Semuanya lah ini ya. Kalau enggak nanti bisa kan top down nih ya. Jadi kantor pusat punya data, punya recording tentang pajak-pajak. Baik pembayarannya, baik pelaporan. Kalau dari analisis resikonya itu menunjukkan BP ini jelek, ya bisa saja turun perintah pemeriksa. Jadi yang punya usaha properti, Bapak Ibunya kata kakeknya, betulkan sekarang sebelum diperiksa. Tahun ini harus selesai. Kemudian tahun ini juga muncul kebijakan mengenai verifikasi. Menurut PP 74 2012, memang verifikasi ini menjembatankan
Ya. Kalau di waktu dulu itu ketetapan pajak harus lahir dari pemerintah. Sekarang tidak harus. Kalau datanya sudah konkret, hitungan pajak bisa dihitung tempuh verifikasi. Meskipun prosedurnya masih mengikuti pola pemeriksaan hal-hal wajib pajak untuk mengkonfirmasi, hal-hal wajib untuk menjelaskan, ya pembahasan hasil verifikasi masih dialokasi. Tapi intinya verifikasi itu mempercepat proses penyelesaian pendapatan SKP. Termasuk juga untuk pemberian dan pendapatan NBP, pengaturan maupun pengumpulan SKP. Nah, data-data itu antara dari putusan pengadilan. Ya, kalau putusan pengadilan itu, ini tidak hanya pidana, tidak hanya pidana pajak ya, pidana korupsi, pidana apapun, sepanjang muncul di sana data perpajakan bisa kita lanjuti dengan proses verifikasi. Lanjut. Nah, terima kasih, saya kira demikian. Pas ya? Pas. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Sunoto yang telah menyampaikan pemaparannya. Baik, untuk sesi terakhir pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Prianto Budi Sabtono dari PT Pratama Indomitra Jakarta, perusahaan konsultan pajak. Kepada Mas Prianto Budi Sabtono, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dan alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi menjelang siang ini. Dan ini sesi terakhir, mudah-mudahan masih semangat. Jadi untuk pertama, ya coba ibu bapak angkat tangan semua, kemudian bareng nunjuk arah utara. 1, 2, 3, utara mana? Sana pak. Semuanya salah. Semuanya salah. Utara harusnya sana. Kenapa mbak? Utara sana kenapa pak? Hah? Kok gak tahu? Sana. Utara mana? Sana. Sana, 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 sana. Jadi yang betul adalah sana. Ya. Tapi mana pak? Sana. Nggak, ini satu contoh bagaimana kita memahami suatu masalah, suatu memahami perpajakan, itu bisa berbagai sudut pandang sehingga berbeda. Bisa debatin ya lama-lama. Nanti ketika kita bicara masalah pajak juga begitu. Karena dulu saya merupakan petugas pajak, kemudian sekarang menjadi konsultan pajak dan juga wajib pajak, sering mendapati debat seperti itu. Ujung-ujungnya adalah sengketa. Ya, ribut itu dengan sengketa, tinggal masalahnya mau kemana. Nah, tetap petugas pajak dengan ini hitungan saya, kemudian wajib pajak ini hitungan saya, ya, utara mana tadi? Sana. Utara mana? Kadang-kadang juga nggak paham juga utara mana gitu ya. Mana pak? Utara pak? Lihat dulu gerbang. Lihat dulu gerbang UGM ya. Kalau saya sudah lihat, utara itu adalah sebelah sana. Kok salah lagi kan? Saya lihat di peta soalnya ya. Saya lihat di peta, ini posisinya adalah pintu gerbang sana. Itu sebelah, oh iya salah lagi mbak, betul ya. Nah ini satu contoh ya. Ya baik, ini ketika kita mau satu perpajakan, karena topik saya ini terkait dengan, boleh dibantu nanti ya. Ya, perkembangan peraturan perpajakan terkini, mohon maaf, ini saya buat pada saat setelah bertemu dengan KPP Madya, Madya Palembang. Di sana, kemudian saya pulang, oh iya saya ingat Mbak Intan ya, ini belum saya kirim, ininya akhirnya saya buat di pesawat dan alhamdulillah malamnya bisa. Dan memang betul kalau mendatangi petugas pajak itu, petugas pajak dari KPP Madya Palembang mau ke Belitung itu butuh waktu sebelum subuh berangkat ke bandara, bandara langsung jalur ke Jakarta, Jakarta baru ke Belitung. Itu. Oke, tapi oke, kita tidak cerita itu.
Dan dalam hal ini saya akan, ya karena tadi ini terakhir biasanya sudah mulai menurun, sangat saya berusaha untuk lebih smart. Itu satu pertama tadi, ice breakingnya adalah ketika ngomongin satu masalah, kita juga kadang-kala berbeda. Berbeda karena sudut pandang yang berbeda. Apalagi yang sudah lama di sini aja menentukannya nggak pas ya, ketika masuk ke ruangan ini. Baik, slide berikutnya. Ya karena menggunakan iPad jadi nggak pas, yaudah ini. Ini lama lengkap saya, Prianto Budi Sabtono. Prianto asli Purwokerto. Ada yang dari Purwokerto? Ada Purwokerto ya. Purwokertonya mana, Mbak? Oh, SMA 2. Saya dulu sekolahnya SMA 1 ya. Oh, SMA 1 juga ada di kelas itu ya. Oke. Nanti. Itu oh, nanti. Ya, saya SMA 1 lulus 90, kemudian masuk di STAN. 90, kemudian 93 lulus. Masuk di kantor pajak, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak. Belum modernisasi waktu itu, Karipa Jakarta 6. 96, kemudian masuk D4, masuk setelah D4 lulus. 99, tanda kutip, saya kabur. Karena belum bisa bayar ganti rugi. Baru kemudian saya mendirikan kantor pemeriksaan pajak 2004. Setelah dengar ada pengumuman pemberhentian, surat SK pemberhentian. Saya lihat, oh ternyata saya harus bayar ganti rugi sebesar 50 juta. Alhamdulillah saya bisa bayar. Setelah 1,5 tahun mendirikan kantor konsulan pajak. Ini alhamdulillah bisa bayar. Dan kemudian kuliah di UGM Jakarta. Kuliahnya MM. Kemudian konsentrasinya adalah Human Resource Management. Tesisnya pajak, Pak Eko adalah pembimbing saya. Dan tesisnya sudah dalam bentuk buku. Ini pun sudah 1000 habis. Rencana edisi kedua akan hadir beserta dengan buku lainnya. Nah, ini yang konvergensi IFRS dan pengaruhnya terhadap perpajakan. Insya Allah nanti Kamis, mudah-mudahan, Jumat ya. Kalau saya jadi daftar ulang di UI, berarti saya kuliah lagi untuk ngambil program doktoral di UI. Topiknya adalah perpajakan juga, kebijakan perpajakan. Baik, kemudian saya aktif di, ya setelah saya juga pernah jadi auditor. Jadi sejak 2004 sampai sekarang melalui PT K, Partner Utama Konsultan, dan juga PT Pratama Indofitra Konsultan, saya menjadi konsultan pajak yang mencoba membantu bagi semua pihak wajib pajak, bagaimana dia bisa tadi membayar yang seharusnya, kemudian juga bisa membantu ketika ada masalah. Konsultan itu komponennya memang kesulitan. Ya, jadi membantu orang-orang yang kesulitan. Ya. Nah, konsultan ya. Nah, kemudian ya biasa bagi saya biasa berbagi, silahkan saya terbuka, biasanya hampir tiap hari saya menjawab email dari para peserta, karena ya saya aktif di IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, di pengurus pusat untuk bidang pelatihan. Jadi memang modul-modul pelatihan saya susun, bahkan sekarang sedang menyusun modul pelatihan brevet untuk konsultan pajak. Jadi namanya KSKP, Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak. Jadi seluruh konsultan pajak ketika mau ini, ya pelatihan di IKP-nya itu pakai modul itu. Jadi memang sedang disiapkan. Kemudian di AI juga modulnya dulu saya susun, cuman kemudian udah lama nggak berkembang, ternyata nggak diupdate juga. Ini modul banyak. Jadi itu. Ini boleh, kalau nanti saya bisa berbagi dengan Ibu GM terkait dengan modul privat, saya terbuka. Ya, karena memang ya dari dua pendekatan, dulu menjadi petugas pajak, sekarang menjadi konsultan, ada memang yang perlu tambahkan. Betul tadi masalah tax planning itu, nggak tahu cuma tax planning-nya nanti ya. Karena tax planning itu kita harus memahami dulu pajak, baru bisa menerapkan tax planning. Ya. Oke, ini kemudian selanjutnya. Oh, di seat pakai ini kali ya. Nggak, pakai ini. Pak, view ini, Pak. Ya, topik yang akan kita bahas bersama-sama, ada permasalahan umum wajib pajak dari sudut kami sebagai konsultan pajak, kemudian juga cara mudah menghimpun bantuan pajakan. Ini pun juga saya buat mudah-mudahan santai ya, jadi tidak terlampau serius, tapi bisa step-stepnya bisa kami sampaikan pada Bapak sehingga nantinya bisa lebih gampang di dalam melakukan proses memahami peraturan pajak. Saya dulu kenapa mulai belajar pajak, saya sampai ketika D4 STAN masuk tahun 1996, saya orang pajak, nggak tahu pajak. Mengapa? Mohon maaf, ketika saya menangani pemeriksaan tahun misalkan 94, ternyata yang saya pelajari itu bukan perpajakan tahun 94, tapi masih tahun 90.
Bukan apa, karena yang diperiksa adalah beberapa tahun sebelumnya. Boleh katakan, mohon maaf, fungsional pemeriksa sekarang belum belajar namanya PKP yang model baru. Fungsional, karena fungsional masih memahami peraturan pemerintah yang dulu. Itulah yang kemudian saya dapati, saya orang pajak, nggak tahu pajak. Akhirnya saya belajar pajak. Caranya adalah waktu itu learning by teaching, ngajar di Brevet. Nah, ngajar mulai dari ngajar biaya materai, bagaimana biaya materai terutang. Sampai contoh saya adalah, surat cinta bisa terutang biaya materai nggak? Itu dibahas satu jam. Jawabannya, terutang nggak, Pak? Surat cinta terutang materai bisa? Bisa, karena? Ya, sebagai bukti di pengadilan. Ya. Baik, gitu ya. Oke, lanjut. Jadi, yang ketiga, penyelesaian sengketa pajak. Ini sekilas saja. Jadi, nanti ke poin 1 dan 2. Ya, terus. Pakai ini aja, Pak. Ya. Ya. Ya, terus terang dari pengalaman kami, masalah utama wajib pajak adalah nggak tahu. Saya menangani kasus tadinya pemeriksaan bukti permulaan di Solo, sekarang sudah saya penuntutan, laporan keuangannya ada berapa? Ada 3. Laporan keuangan pajak, omsetnya 9M, laporan keuangan ke bank 89M. Ya. Kemudian laporan internal ada lagi, Pak. Itu di antara 9 dan 89. Setelah saya gali gitu ya, sampai dia datang ke Jakarta, temu saya, ya wajar lah Pak, bisnis kita kan harus dapat modal yang besar, makanya ke bank. Jadi nggak paham pajak. Kenapa nggak paham risiko ketika ada kesalahan? Karena di pajak ada kesalahan, kesalahannya bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Semuanya kena sanksi. Nah, ini mengakibatkan ketidakpatuhan dan saya mau bantu, bantunya sebetulnya dalam rangka, oke lah kalau bisa pemeriksaan bukti permulaan selesai. Utang pajaknya berapa? 2 kali pasal 13A. Pak, saya nggak mampu bayar. Nggak bisa kalau segitu. Data itu sudah sampai ke penyidik. Ya sudah Pak, susah kami bantu. Susah karena ya kalau sudah jelas ya. Angka audit reportnya sudah sampai ke penyidik. Angka laporan SPT sudah sampai ke penyidik. Dokumen pendukung GL realnya juga sampai penyidik. Saya bingung, pasti saya punya logika penyidik pakai angka audit report. Pak itu nggak real Pak, yang nggak real gimana audit reportnya sebetul Pak. Itu kasus di Solo, sekarang masih proses di sidang. Kalau ibu bapak lihat kasus Pak kasus ini pindahan fiskal di Solo, nah itu. Akhirnya saya mundur, ya karena nggak mundur. Oke, itu ya. Jadi ketidakpatuhan ini sebetulnya merujuk berawal dari tadi yang kurang paham. Apalagi mohon maaf, ketika saya datang, saya ngisi pernah misalkan di Politeknik Negeri Jakarta, dosen-dosennya ya belum update juga Pak. Karena peraturan pajak ini cepat sekali. Saya baru ngisi per 24 yang tentang PPN Pak, baru ngisi besoknya sudah berubah lagi Pak peraturannya. Diperpanjang sampai Juni. Saya baru ngisi PP21, ternyata muncul PTKP baru. Itu. Jadi berubah, cepat sekali. Nah ini mengakibatkan kadang-kala wajib pajak tidak paham, akhirnya kemudian ketika muncul verifikasi penelitian, verifikasi pemeriksaan bukti permulaan menjadi tanda kutip melanggar. Berarti otomatis kena sanksi. Sanksinya tinggal pilih dua, administrasi, oke, ujungnya nanti di pengadilan pajak. Kalau sanksi pidana, ujungnya di pengadilan negeri. Makanya seringkali memang saya sampaikan, kalau sudah pembukuan ganda, mohon maaf, memang masih banyak saya kami jumpai pembukuan ganda. Kalau yang mau dibenarin, oke, langsung dibetulin, saya ketemu air, Pak, jangan diverifikasi, jangan diperiksa dulu, kita betulin dulu. Oke lah, konseling, lumayan. Kalau tidak, hitung-hitungan dulu, saya hitung, waktu kemarin di Palembang, saya hitung dulu. Oke, counseling dengan kepala pertama dulu kepala kantor, kemudian kasih waskon dan AR, pasti ada mesin dispute itu utangnya 25M. Perusahaan batubara kan lagi jeblok itu down. Bahkan yang sekarang ini ditutup oleh gubernur terpilih. Ada biaya sumbangan pihak ketiga dan itu resmi.
Kalau petugas pajak, Pak AR, ini sumbangan nggak boleh. Pak, ini ada suratnya, Pak, dari peraturan bupati, Pak. Ada diskut lagi, beda sudut pandang terkait dengan arah utara. Ya, diskut tuh, ya, arah utara. Oke, lanjut. Ya, jadi ketidaktahuan ini tidak dapat menjadi alasan untuk dapat tuh, memang dari itulah. Mohon maaf, ternyata konsultan pajak sama, Pak. Karena saya sering, jadi tahun lalu 90% PPL, pendidikan profesional lanjutan, saya isi. Konsultan pajak pun juga nggak update. Dan mohon maaf, masih ada yang mainnya main shortcut. Shortcut saya sampaikan, berapa lalu saya sampaikan, Pak, saya baru ngisi di KPK. Bagaimana tadi pendidikan pajak terkait dengan aset tracing, terkait dengan apa, tambahan biaya kekayaan, dan saya dengar dari peserta, pesertanya ada penyidik, ada penuntut dari jaksa. Memang saya baru ngobrol di situ, waktu saya ngisi di KPK, emang ya ini petugas pajak yang nakal mau saya garap. Dan baru berapa lama, kemudian sudah dua, Pak. Yang satu yang di Gambir, yang satu lagi di bandara, di airport 3. Nggak kena. Ya karena memang punya keunggulan mereka, yaitu penyadapan.